Saya kira kita semua berkumpul dalam keadaan penuh dengan kebanggaan bahwa kita telah memberi yang terbaik yang bisa kita berikan. Dari usia muda, seluruh hidup kita, kita persembahkan untuk bangsa dan negara dan rakyat kita. Kita juga lihat banyak teman-teman kita, banyak senior kita sudah tidak berada di samping kita lagi. Mereka telah memberi contoh. Kita melihat yang saya selalu katakan kalau saya ditanya, angkatan 71-75 saya kira juga senior-senior kita, angkatan di atas kita 70, 69, 68, 67 sampai lebih senior, kita memiliki suatu pengalaman yang baik karena kita digembleng oleh generasi pembebas kita. Kita digembleng oleh angkatan 45. Guru-guru kita, komandan-komandan kita adalah mereka-mereka yang bertempur dalam perang kemerdekaan. Kita digembleng oleh mereka. Dan mereka berhasil memberi nilai-nilai yang terpatri di dalam jiwa kita. Jiwa pengorbanan, jiwa pengabdian, jiwa cinta tanah air. Dan para senior semua yang hadir di sini, dan mereka yang mungkin ingin hadir tapi tidak hadir, kami benar-benar merasakan leadership yang bapak-bapak berikan kepada kami. Ingarso Sumtulodo, senior-senior, komandan-komandan kita, mulai dari 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, kami lihat di lapangan. Mereka memimpin kita di lapangan. Dengan demikian, nilai-nilai 45, kita ingin warisi kepada anak-anak muda, penerus-penerus kita. Tadi kita lihat Sangkalokananta menampilkan, dan kita teringat waktu kita masih muda seperti mereka. Dan kita menaruh harapan, kita menaruh cita-cita kita di pundak mereka. Kita menaruh cita-cita kita di pundak kadet-kadet ini dari Universitas Pertahanan, dari akademi-akademi, akademi militer, AAU, AAL, akademi kepolisian, saudara-saudara, adik-adik ini yang akan meneruskan cita-cita kita. Meneruskan membangun Indonesia yang kuat, membangun Indonesia yang makmur, membawa bangsa kita untuk bersama menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu cita-cita kita. Itu pengorbanan senior-senior kita dan pendahulu-pendahulu kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Karena kita masih di bulan Syawal, kita melaksanakan halal bihalal ini, dan kami mewakili kawan-kawan yang hadir, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita bisa terus merajut silaturahmi, merajut persatuan kesatuan, karena persatuan kesatuan inilah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Dan apabila kita bisa pertahankan, negara kita terus akan langgeng, akan kuat, akan abadi. Terima kasih atas kedatangan seluruh senior dari tempat-tempat yang jauh. Terima kasih kepada seluruh senior dari TNI dan Polri. Dan saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia yang telah bekerja keras
menyelenggarakan ini semua.